Doa malam. Memohon rahmat, ketabahan, dan kesabaran. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas rahmat, ketabahan, dan kesabaran yang Engkau anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan, kuatkanlah hati kami dengan ketabahan, sehingga kami dapat melaksanakan kehendak-Mu dengan tekun dan penuh semangat. Kuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya Tuhan, kami mohon, berilah ketabahan untuk sampai di kedalaman hati-Mu. Satukanlah kami dengan hati kudus-Mu, agar kami mengalami ketabahan manakala menghadapi tantangan dalam hidup ini. Berilah kami ketabahan saat menghadapi masalah berat, dihina, dikucilkan, dianiaya, ditolak, dan mengalami penderitaan. Berikanlah kami ketabahan di saat mengalami kesulitan dan kegelapan dalam hidup. Ya Tuhan, tanamkanlah dalam hati kami ketabahan, ketekunan, dan kesabaran di dalam keluarga dan sesama. Arahkanlah hati kami dengan penuh ketekunan dan ketabahan untuk mengikuti jalan Tuhan Yesus Kristus. Anugerailah kami kekuatan untuk mengikuti-Mu dan ketabahan untuk melaksanakan karya pelayanan di saat-saat kami mengalami kesulitan, serta anugerailah kami kesabaran agar kami tidak mudah putus asa. Yesus pelindung kami, kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasa-Mu. Lindungilah, jagalah, dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat. Salam dan doa. Justinus Djuadi, FIC.